Kecelakaan beruntun di turunan Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 21 Januari 2022. Diduga disebabkan truk tronton mengalami remblong saat menuruni jalur. Truk menabrak kendaraan lain di depannya yang sedang berhenti menunggu pergantian lampu merah. Kejadian pada pagi sekitar pukul 6.15 WITA dilaporkan 21 kendaraan terlibat kecelakaan dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, terlihat truk menabrak kendaraan di depannya dari belakang secara lurus dan langsung hingga kurang lebih sejauh 100 meter. Melihat rekaman tersebut, timbul pertanyaan apa yang mesti dilakukan sopir dalam keadaan tersebut. Padahal kalau dilihat di sebelah kiri ada jalur kosong dan pepohonan. Logika sederhana ialah sopir bisa saja menghindari tabrakan beruntun dari belakang jika berani mengambil risiko membuang badan truk ke daerah pepohonan. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, SDCI, Sony Susmana mengatakan, sulit mengambil keputusan di saat genting. Tapi hal itu juga berkaitan dengan pengalaman sang sopir. Ini agak susah karena berhubungan dengan jam terbang. Kalau pengemudi yang jam terbangnya tinggi, dia bisa mengambil tindakan atau keputusan yang paling tidak tingkat kerugiannya kecil, kata Sony. Sony mengatakan, mengapa sopir lurus dan tidak mengambil tindakan buang badan itu harus ditanya ke pihak terkait. Tapi ada dasar asumsi mengapa hal itu dilakukan. Ada asumsi begini, ketika dia tidak memiliki jam terbang banyak, dia akan berpikir untuk mengamankan dirinya. Ada pohon, ada kendaraan, pikirannya kalau nabrak pohon fatal pasti, kalau kendaraan tidak fatal. Karena kendaraan akan kalah dan bergeser, kata Sony. Karena itu, kata Sony, pentingnya jam terbang sopir saat membawa kendaraan besar. Karena dengan tingkat risiko yang besar, maka tanggung jawabnya juga makin besar. Di sini saya bisa bilang pentingnya jam terbang yang tidak sedikit. Karena dia tidak berpikir keselamatan orang lain, kata Sony. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!